Sabtu ceria bersama orang tercinta. Ya, nanti malam kita mau lihat kembang api. Ini pertama kalinya Brilla untuk lihat kembang api. Gak sabar banget sih. Lebih ke aku sih kayaknya yang happy banget. Anak-anak biasa aja tuh. Nah, di situ di Panthers Club itu kita akan melihat kembang api dan banyak sekali permainan anak di sana. Kita cari parkir dulu ya. Abang mau foto nggak di Panthers itu? Kita ke sininya. Kita ke resep. Itu ada. Sekarang masih jam 4.30 sore, tapi orang sudah mulai berdatangan dan tempat duduk kayaknya sudah dipakai sama orang-orang. Kita mau cari tempat dulu ya, yang enak untuk lihat kembang api nanti. Sekarang kita udah masuk ke area belakang. Ini tempatnya luas banget ya. Ya, ini udah banyak pernak-pernik ya kan buat anak-anak dan tempat bermain semua kumpul di sini. Tuh, orang udah mulai ngantri. Brandon udah gemes banget dia mau main itu. Selain pernak-pernik anak, makanan juga banyak banget di sini. Dari mulai hot dog, ada pizza, ada popcorn, ada dumpling, macem-macem pokoknya. Wangi. Adek. Bye. Boleh nggak sendiri? Maunya berdua. Bi berdua. Oke. Nah, saatnya bermain. Sekarang ditemenin sama Antia. Ternyata Brandon belum berani buat main sendiri. Iya, Brilla. Sekarang Bunda sama Daddy mau nungguin Abang sama Anti main dulu. Abang mana Abang? Abang? Lanjut ke permainan lainnya. Sekarang Abang mau main apa sih sama Anti? Kita cek dulu tingginya udah cukup atau belum. Dedi. Oh!
Ayas. Satu, dua. Abang, mantap nggak? Suka? Tunggu bang, belum abang. Oh udah. Ade, kita nungguin abang main dulu ya. Ayo, Ade mau kemana? Ya ampun, gemes bunda sama Ade, tahu nggak? Muter terus. Nih, apalagi nih denger lagu Ade joget ya, Dek. Kali ini abang mau main mobilnya sendiri. Kita lihat ya, abang udah bisa atau belum. Tuh deh yang di ujung, ternyata abang belum bisa. Tapi untungnya ditolong deh. Kita pilih untuk tempat duduk kita di sini. Kata orang-orang sih, di bagian belakang tempat kita duduk ini, nanti kembang apinya akan keluar. Jadi menurut mereka spotnya bagus banget untuk duduk di area sini. Coba ya kita lihat. Makin malam makin ramai. Wow. Sekarang orang-orang banyak banget, apalagi yang mau beli makan. Ini aku mau ngecek, kita mesen pizza yang katanya ngantri sampai 1 jam. Kita balik dulu, kita mau ambil makanannya. Dan ternyata ngantrinya masih panjang. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah tempat. Sekarang kita pindah ke dekat yang tempat pizza tadi. Alhamdulillah, selamat datang tahun baru. Terima kasih 2022.
kali ini aku cuma memohon untuk kita semua, semoga selalu kita diberikan kesehatan, kita semua dimudahkan segala urusannya, pokoknya semua niat-niat baik kita semua dipermudah oleh Allah, diberi, dikabulkan. Pokoknya doa yang terbaik buat kita semua. Amin, amin, amin ya Allah. Mulai lembaran baru dengan bismillah.